Indonesia segera menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024 yang akan memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden. Dilansir oleh media Pedoman Indonesia dari akun TikTok Partai Amanat Nasional dan @juniamor, terlihat Prabowo Subianto melakukan gerakan tarian yang kini dikenal sebagai joget gemoy. Tarian ini kemudian menjadi viral di TikTok dengan banyak pengguna menirukan gerakan tersebut. Netizen pun merespons dengan antusias, banyak yang terhibur dan mengomentari aksi Prabowo tersebut. Tentunya tingkah lucu tersebut cukup membuat publik terhibur, meskipun ada pula yang tidak setuju. Gimana menurut Socers? Tulis komentar di bawah ya.